Ya, Saudara, Piala Dunia 2022 Qatar akan menyajikan sejumlah laga menarik dengan 8 stadion megah sebagai panggungnya. Salah satunya adalah stadion yang menjadi venue laga pembukaan dan laga final, yakni Lusail Iconic Stadium. Seperti apa? Langsung saja kita intip kemewahan stadion Lusail. Piala Dunia 2022 Qatar menjanjikan tontonan seru dan megah dalam tiap laganya, termasuk stadion tempat pertandingan berlangsung. Salah satunya Lusail Iconic Stadium, stadion megah yang memiliki kapasitas terbesar di Piala Dunia 2022 Qatar, dengan daya tampung mencapai 80.000 penonton. Berbagai laga seru akan tersaji di stadion megah yang baru dibuka 22 November 2021 lalu ini, termasuk laga pembukaan dan penutupan ajang bergengsi 4 tahunan ini. Stadion yang terletak di kota Lusail ini mulai dibangun pada 2017 dan disebut-sebut nilai pembangunannya mencapai 25 miliar euro atau setara 391 triliun rupiah. Salah satu daya tarik dari stadion ini adalah adanya pendingin udara bertenaga matahari. Fungsinya tentu saja demi mendinginkan udara di dalam stadion karena suhu di Qatar yang terkenal sangat panas. Cuaca panas memang menjadi tantangan Piala Dunia kali ini. Itu pula alasan untuk pertama kalinya Piala Dunia digelar pada musim dingin. Dipersembahkan oleh